Selamat siang pemirsa, usaha pemerintah kota Salatiga untuk menertibkan lalu lintas di kota Salatiga sudah semakin tampak. Tidak hanya di pusat kota, tapi di jalan-jalan di pinggiran kota Salatiga juga sudah banyak dipasang traffic light. Menurut Bapak, bagaimana dengan adanya simpang 4 ini yang sering terjadinya penerobosan pengendara-pengendara motor? Mau di zoom juga bisa, nggak di zoom bisa. Yang penting kan ada pemandangan nih. Kalau kemarin kan cuma main gerakan-gerakan itu, ini jenis-jenisnya. Nama-nama.